Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kembali dalam program PQS Anda. Apa kabar murid-murid? Saya guru anda akan berkongsi info dan maklumat berkaitan dengan bidang ulum Quran. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah Nuzul Al-Quran. Murid-murid yang dihormati sekalian, setiap tahun pada tanggal 17 Ramadan, kita akan memperingati salah satu sejarah terpenting dalam Islam, iaitu penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran atau disebut Nuzulul Quran adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui Malaikat Jibril secara beransur-ansur selama 23 tahun. Bermula dari turunnya Al-Quran di satu malam yang hening ketika Rasulullah SAW sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, Rasulullah SAW telah didatangi Malaikat Jibril dengan membawa wahyu Iqra, sehinggalah ayat yang terakhir iaitu berkaitan dengan ayat riba. Tahukah anda, Nuzul Al-Quran ini telah memakan masa selama 23 tahun, merupakan satu masa yang lama supaya Rasulullah SAW dan para sahabat benar-benar memahami kandungan Al-Quran dan diamalkan dalam kehidupan mereka secara beringkat. Murid-murid yang dihormati sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melihat objektif pembelajaran kita. Yang pertama, menyatakan takrif pengertian Nuzul Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan cara dan peringkat Nuzul Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan kepentingan Nuzul Al-Quran secara berperingkat dan beransur. Yang keempat, usaha dan tindakan menjadikan Al-Quran sebagai panduan memahami Al-Quran. Sepanjang pembelajaran ini, murid-murid akan didedahkan dengan pelbagai fakta dan info yang akan membantu memahami perkara yang berkaitan dengan tajuk Nuzul Al-Quran sehingga anda betul-betul menguasainya. Kita teruskan pembelajaran kita dengan menerangkan apakah takrif ilmu tafsir dari segi bahasa dan istilah. Perkataan nuzul dari segi bahasa bererti penurunan atau perpindahan sesuatu dari atas ke bawah, iaitu kata-kata secara majas untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran. Dari segi istilah, ialah penurunan Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfuz, seterusnya ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Seterusnya dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Murid-murid yang dikasihi sekalian, untuk lebih memahami topik ini, ulama telah membahagikan cara penurunan Al-Quran kepada dua bahagian, iaitu pertama, penurunan secara gus. Yang kedua, penurunan secara beransur-ansur. Apakah penerangan bagi kedua-dua bahagian ini? Mari kita lihat penjelasannya. Cara pertama ialah penurunan secara sekaligus. Penurunan ini berlaku dengan tujuan untuk membuktikan ketinggian dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Hikmat diturunkan Al-Quran secara sekaligus menunjukkan bahawa setiap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kekuasaannya. Berdasarkan dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-azim. Maksudnya, bulan Ramadhan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbezaan antara yang hak dan yang batil. Begitu juga dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkati dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Tahukah murid-murid, penurunan berlaku pada bulan Ramadan dan secara khususnya diturunkan pada malam Al-Qadar yang merupakan suatu anugerah Allah buat mereka yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Manakala cara kedua ialah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur berdasarkan ayat 106 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Shadaqallahu al-'azim. Maksudnya, dan Al-Quran itu telah kami bahagi-bahagikan agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya secara beransur-ansur. Tahukah anda, antara hikmat Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur ialah sebagai satu motivasi kepada Rasulullah SAW ketika berdakwah. Allah telah menunjukkan di dalam Al-Quran bagaimana perasaan Rasulullah SAW ketika berdakwahnya dan mendapat tentangan daripada musyrikin Makkah. Lalu untuk meneguhkan hati agar terus istiqamah di dalam jalan dakwah, Allah menurunkan pelbagai ayat yang mengingatkan Rasulullah SAW bahawa apa yang baginda tempuhi sebenarnya telah didalui oleh Rasul-Rasul sebelum itu. Kesimpulannya ialah kenyataan bahawa Al-Quran turun secara berpingkat atau sekaligus sebenarnya bukanlah bertentangan di antara satu sama lain. Tetapi kedua-duanya telah berlaku secara serentak dan secara berperingkat. Bagaimana kefahaman murid-murid sekarang? Adakah anda memahami pengertian Nuzulul Quran dan cara penurunan dengan baik? Bagus, kerana memberi tumpuan pada pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita teruskan penerangan Nuzul Al-Quran ini. Murid-murid yang dihormati sekalian, kita telah mengetahui cara Al-Quran diturunkan. Jadi sekarang kita teruskan perbincangan kita dengan menyingkap apakah peringkat Nuzul Al-Quran. Peringkat yang pertama, diturunkan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz sekaligus pada waktu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini jelas berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Buruj ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Shadaqallahu al-azim. Maksudnya, sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir. Akan tetapi, ia adalah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi dan At-Tabari menyatakan bahawa Lauh Mahfuz di sisi Allah dan dipelihara daripada syaitan untuk sampai kepadanya. Peringkat kedua adalah penurunan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah
atau langit dunia. Hal ini dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'an. Shadaqallahu al-azim. Maksudnya bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa ayat ini telah disepakati oleh para ulama dan tiada khilaf bahawa penurunan yang dimaksudkan adalah daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Peringkat ketiga adalah penurunan Al-Quran secara berperingkat daripada langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Malaikat Jibril. Ini dapat dilihat melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 hingga 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzarin bilisanin arabiyyin mubin. Shadaqallahu alazim. Maksudnya ia dibawa turun oleh Malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau wahai Muhammad menjadi seorang daripada pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Murid-murid, berdasarkan nas dan hujah di atas, kita simpulkan bahawa Al-Quran telah diturunkan secara sekaligus pada dua peringkat, iaitu peringkat penurunan ke Lauh Mahfuz dan peringkat kedua penurunan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT yang menyebut bahawa Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Adapun penurunan secara berperingkat adalah daripada langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada detik awal Nabi menerima wahyu hinggalah yang terakhir. Semoga kita mendapat hidayah untuk memahami dan mempraktikkan segala yang diturunkan di dalam Al-Quran. Murid-murid sekalian, Nuzul Quran atau penurunan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berbeza dengan kitab-kitab samawi yang diturunkan sebelum Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun kemudiannya di Madinah. Semestinya mempunyai kepentingan sendiri yang hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Oleh sebab itu para ulama telah merumuskan kepentingan nuzul Quran secara beransur-ansur seperti berikut. Yang pertama, memudahkan para sahabat menghafaz dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan ketika masyarakat sebahagiannya adalah buta huruf. Mereka tidak mampu menulis atau membaca. Apa yang mereka mampu ialah menghafaz apa yang mereka dengar. Dengan turunnya secara beransur-ansur, memudahkan mereka untuk menghafaz Al-Quran. Ini jelas seperti dinyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahu azim. Maksudnya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah iaitu as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, untuk menguatkan
hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah dan menyelesaikan permasalahan dengan pantas. Allah telah menunjukkan di dalam Al-Quran bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dakwahnya ditentang, seperti dinyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Sadaqallahu azim. Maksudnya, maka adakah kamu akan membunuh dirimu kerana bersedih sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini? Lalu untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terus istiqamah di jalan dakwah, maka Allah Taala menurunkan pelbagai ayat yang mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa apa yang baginda tempuhi hari itu telah dilalui oleh rasul-rasul sebelum itu, seperti digambarkan dalam surah Ali Imran ayat 184. Maksudnya, jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Yang ketiga, beransur-ansur dalam menetapkan suatu hukum seperti pengharaman arak. Dengan diturunkan secara bertahap, manusia akan lebih mudah untuk mengikutinya berbanding diturunkan sekaligus. Apatah lagi jika ia diturunkan bersesuaian dengan sesuatu peristiwa, maka manusia lebih mudah untuk beriman dan beramal dengannya. Yang keempat, bukti kehebatan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, bukan pertuturan Rasul. Kebiasaannya, apabila sesuatu tulisan itu ditulis dalam situasi yang pelbagai dan berasingan, ia akan menghasilkan tulisan yang tidak seragam dan tidak terdapat kesinambungan atau kaitan antara satu sama lain, dan akan muncul banyak pertentangan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Akan tetapi, ini tidak berlaku kepada Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sadaqallahu azim. Maksudnya, maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Yang kelima, sebagai mukjizat yang menjawab persoalan orang kafir. Orang-orang kafir sering menimbulkan persoalan tentang suatu isu dengan tujuan untuk mencabar dan merendah-rendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat berkaitan persoalan itu untuk menangkis cobaan mereka mencabar dan merendah-rendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Sadaqallahu azim. Maksudnya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya kiamat? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya melainkan Dia. Murid-murid yang dihormati sekalian, rumusan dari topik yang kita pelajari ialah penurunan Al-Quran secara berperingkat atau beransur sebenarnya adalah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dapat merasakan
sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kekuatan dan bantuan serta pertolongan kepada baginda dan umat Islam dalam menyebarkan Islam. Di samping itu, kesinambungan wahyu dan penurunan ayat secara beransur-ansur turut menjadikan faktor keceriaan kepada kaum muslimin dan lebih menetapkan hati mereka ketika berhadapan dengan tekanan. Murid-murid sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat terbesar yang membuktikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kewujudan Allah Taala dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Membaca Al-Quran serta menghayati dan mengamalkannya adalah satu ibadah sunnah. Maka peristiwa nuzul Al-Quran memberi makna terlalu besar kepada umat Islam dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat hingga menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini. Maka kita umat akhir zaman ini hendaklah bertanggungjawab untuk memahami kandungan Al-Quran dengan sebaiknya. Mari kita lihat apakah tindakan kita untuk memastikan hadaf dan matlamat ini terlaksana. Ustaz akan bahagikan dari sudut individu, masyarakat dan negara. Peringkat individu, iaitu setiap individu mestilah memahami dan menghayati peristiwa nuzulul Quran, terutamanya apabila memasuki bulan Ramadan, kerana boleh dijadikan sebagai peringatan tentang kemuliaan Al-Quran yang menjadi pegangan kita. Murid-murid sekalian, ahli masyarakat telah mengadakan program menghayati peristiwa nuzul Al-Quran di masjid atau surau seperti halaqah Al-Quran dan sebagainya. Pihak kerajaan atau berwajib hendaklah menghebahkan kepada masyarakat program sambutan nuzulul Quran melalui media seperti televisyen dan media internet. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke hujung rancangan. Bagaimana murid-murid? Sudahkah memahami topik kita hari ini dengan baik? Jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, mari kita lihat apakah rumusan yang kita perolehi. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat terbesar yang membuktikan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kewujudan Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Yang kedua, peristiwa nuzul Quran memberi makna terlalu besar kepada umat Islam dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya. Ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berperingkat hingga menjadi lengkap sebagaimana Al-Quran yang pada hari ini. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran serta menghayati dan mengamalkannya adalah satu ibadat sunnah yang sangat digalakkan dalam Islam. Sayujia kita sebagai pelajar hendaklah sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai rakan kita dengan membaca dan menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan harian. Alhamdulillah, dengan perkongsian ini, mudah-mudahan murid dapat memahami dengan baik nuzulul Quran dan dapat menjawab soalan dengan baik, serta yang paling penting ialah mendapat pengajaran untuk panduan dalam kehidupan, insya-Allah. Baiklah, sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dalam peperiksaan dengan baik. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.